Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Jumat 27 September 2024. Bersama saya Clara Dea, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi terpantau di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, dan perairan utara Papua Barat. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau berada di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan Kalimantan bagian barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Selanjutnya, prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 46 hingga 100%. Selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi banjirop untuk esok hari di pesisir Jawa Tengah dan pesisir Jawa Timur. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari wilayah Sumatera, untuk kota Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang diperkirakan hujan ringan. Sementara untuk kota Medan dan Padang diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Berikutnya untuk kota Bandar Lampung, cuaca diperkirakan udara kabur. Sementara untuk kota Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Dan di kota Jambi perlu diwaspadai hujan petir. Bergeser ke Pulau Jawa, untuk kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya, cuaca diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk kota Serang, Bandung, dan Yogyakarta diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya kita ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Kupang diperkirakan cuaca cerah berawan, dan untuk kota Mataram dan Denpasar diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Kalimantan, untuk kota Tanjung Selor, Samarinda, Pontianak, dan Palangkaraya diperkirakan cuaca hujan ringan. Sementara untuk kota Banjarmasin perlu diwaspadai potensi hujan petir. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi, untuk kota Palu, Kendari, dan Makassar diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan, sementara di kota Gorontalo dan Mamuju diperkirakan hujan sedang dan perlu diwaspadai hujan petir di kota Manado. Kita beralih ke wilayah timur Indonesia, untuk kota Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan hujan ringan, sementara untuk kota Sorong, Nabire, dan Merauke perlu diwaspadai potensi hujan petir. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui Play Store maupun App Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai jumpa.